Selamat pagi. Selamat pagi. Koala kembali. Marissa koala. Oke guys, hari ini kita akan ke jembatan gantung yang di bawah sana guys. Kita akan mandi di situ bersama masyarakat. Ya, kita akan didampingi sama masyarakat untuk mandi di bawah. Nanti bisa dilihat pemandangannya sangat indah sekali. Ya, jembatan gantung. Tempat wisata tinggi nambut yang paling bagus di sini sudah. Jembatan gantung situ. Air yang paling bening, ya toh? Jadi kita akan didampingi sama masyarakat mandi di situ guys. Nanti sekalian kita masak-masak super mie, ayam, makan pinang, makan kue, apa segala macam, rokok kah. Nanti kita masak di situ, guys. Ayo itu untuk pinang. Oke. Uye reklambo. Apa? Uye reklambo. Uye reklambo. Uyege. Uyere. Uyege. Uyege. Ya. Uyege klambo. Namanya air Uyege klambo namanya. Panglima perang yang jalan lama ini Yang tunggu-tunggu lama ini bagaimana nih? Masa Ipar pergi sendiri nih? Tidak dampingi bagaimana nih? Oke okay guys, kita sama kakak Muru juga. Nanti kita akan lewat jembatan besi, terus kita akan lewat jembatan di belakang sana guys. Jadi aman. Jadi tidak harus menyeberang sungai karena airnya agak deras di sini ya. Jadi kita harus lewat jembatan karena ada anak-anak kecil yang ikut nih. Biar aman guys. Oke, itu saja, nanti saksikan susulannya. Oke, ini bisa dilihat jembatannya nih. Jembatan ini sudah berumur sekitar 20 tahun guys. Jadi semua lajuran melewati ini. Lajuran dari Wamena Kemulia melewati jembatan ini. Jadi jembatan ini kalau putus, otomatis jalur logistik putus untuk Kemulia. Ini satu-satunya jembatan yang paling inti di sini, saudara. Karena sudah tidak ada jalan lagi, semua batu-batuan di bawah. Kakak baru di kampung apa namanya? Kampung apa? Kampung Yugumuak. Hah? Kampung Yugumuak, guys. Kita melewati Kampung Yugumuak. Kita lewat jembatan bawah. Komando. Komando itu siapa tuh komando itu? Oke. Di sini ada honnya 1, 2. Ayo kakak Moro, cepat depan. Oke, bisa dilihat ya guys. Jadi kita akan melewati jembatan yang di sana itu. Nah, di sana ada jembatan gantung, jembatan kayu. Jadi kita tidak nyabrang kali karena bahaya, arusnya deras banget. Ya guys, ini babinya besar banget nih. Iya. Woi, kakak Maro, babi itu boleh, be. Lu ini ada apa nih, Mas? Teman-teman bisa melihat ya suasananya. Ini alami, guys. Alami nih. Leo, jangan takut, Leo. Leo. Takut, Bang? Leo. Leo takut bagaimana? Ya guys, kita lihat jembatan gantung. Woi Kison, jangan lewat bawah, lihat atas. Bisa? Woi Kison, bahaya. Apa Jar? Leo kau gendong sudah? Leo kau gendong? Ayo Leo, Leo, Leo. Leo, hei.
Jadi jembatan gantung satu-satunya untuk menuju kampung yang sebelah atas ya guys. Jadi kita harus melewat sini. Nanti itu setelah itu ngelipir. Kakak berarti lihat mana? Lihat sini. Atas lagi. Oh naik. Aduh. Ayo. Ayo kakak bro. Ah saya bisa. Saya bawa HP ini. Bisa saya begitu, bisa. Wih. Gila. Terus, gayung terus, gayung. Woi, Boyka, Boyka. Boyka, hei. Luar biasa orang-orang ini, guys. Leo sudah diangkat tuh, Leo. Leo sudah digendong, Leo. Oke, Kakak Moro, kita lewat. Kita lewat ya. Woi anak-anak. Gini, mana nih? Ayo, ayo lewat. Ayo, ayo dek. Guys, kita sudah lewat. Setelah ini kita naik ke atas ya. Tinggi sekali. Kakak Moro, mok, cepat. Yang pinang terus. Oke, Kakak Moro sudah naik. Sudah lengkap ya. Aman. Ayo kita naik sekarang. Kita lanjut naik ke atas guys. Woi tinggi sekali. Kakak Moro muk. Woi anak-anak. Bapak, kita mau main ke atas. Oke, kita melewatin tebing ya, tebing gunung. Kita lanjut, kita turun di bawah, karena posisinya jembatan gantungnya ada di sana, guys. Nah, sebelah sana, belok kanan sedikit. Jadi yang paling penting kita sudah melewatin kali besar ini, karena ini sangat deras airnya. Nah, tadi kita di sana guys, lewat jembatan gantung kita lewat. Oke. Nah, tadi ini kelompok-kelompok yang penyeberang-penyeberang ini. Kelompok scuba diver. Kelompok scuba diver. Para penyelam-penyelam handal. Dia nyabrang, dia renang. Karena Boyka ini tuan rumahnya guys, yang punya wilayah situ, punya kali. Ah, masih jauh ya guys, ini posisinya ada di sana. Nah, di sana. Oke, nah di sini posisinya. Oke, Kak Moro. Lumayan, masih 500 meter.
longsor. Ini longsor ya, Bro? Ini longsor? Iya. Wih, longsor ini, guys. Longsoran batunya turun sampai sini. Gimana, Bang? Fosil kayu. Asli fosil kayu yang kering, tapi dia jadi batu ini. Oh, ini kayu. Oh ya, ini dari kayu jadi batu sekarang. Fosil namanya. Kayu jadi batu. Iya, rokok juga. Ah, itu yang kelihatan. Jukum, toh? Lembar. Iya, ini. Bisa jadi batu bara itu, Bang. Batu akik. Ini saya semua. Batu akik. Batu akik. Fosil kayu. Batu cincin. Itu lah sana. Ayo kan udah itu. Ayo kelambu itu. Kelambu kuliah batu. Oh, begitu. Begini saya. Oh. Air kelambu. Oh, ambil batu di sini. Wih. Angkat ke atas. Wih. Berat sekali itu angkat batu. Ini nanti tidak bisa. Oh, ambil sana. Wih. Yang berat ya. Iya, itu tidak bisa hancur. Tidak bisa hancur. Kuat. Wih. Fosil kayu. Ya, guys. Kayu yang sudah jadi batu. Untuk umurnya sudah ribuan tahun itu, guys. Ya. Kita sekarang melewatin celah sungai ini, aliran sungai, apabila banjir dia lewat sini. Ini airnya sangat dingin, guys. Ini guys, pasirnya pasir hitam ini. Jadi kalau buat bangunan ini, wih, bagus banget ini. Kualitas nomor satunya ini sudah, karena pasir hitam ya. Ada burung atau tidak? Banyak tapi tidak ada. Banyak. Tidak ada kayu deh. Iya. Wih, ada ikan ya? Tidak ada? Enggak, bos. Kota jual. Kota jual. Wah, kota jual. Guys, kita lewat atas ya. Kita lewat atas. Karena di sini bisa bawa. Ini air toh, Kakak? Di sini ada air, guys. Kencang. Jadi kita harus lewat atas. Begitu katanya. Woi, indah banget pemandangannya. Kamuro, wih, bagus sekali. Eh, Kak Maro, daun pandan? Hah? Pandan? Buah merah. Oh, daun buah merah? Buah merah. Bukan pandan? Bapak nggak bilang buah merah. Oh. Daun pandan toh, bukan? Buah merah ini. Ini pohon buah merah semua, guys. Ya. Oh, teman-teman belum pernah lihat pohon buah merah ini seperti ini sudah. Pohonnya. Rembes air, mata air dari atas, rembes. Buah merah. Buah merah? Iya. Sudah tidak ada buahnya. Ini buahnya. Mana? Oh iya, ini buah merah, guys. Nah, ini buah merah. Itu ambil tidak apa-apa? Orang punya. Keren. Hutan belantara. Ingin rambut. Aduh. Yang duri ini bagaimana? Jadi ini batangnya, guys, berduri. Ini bisa dilihat ya. Duri semua. Jadi kalau salah pegang, ketusuk sudah. Berduri semua nih batangnya.
Oke, kita sudah hampir sampai ini. Oh, masih jauh, masih di sana. Kita lihat pinggir sungai. Ini kelompok pendahulu yang tadi yang renang tadi, guys. Nah, ini anak-anak kecil nih, aduh renang nih. Wih, jebat. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Yang jalan bahaya. Jalannya bahaya, guys. Bawa kamera ini. Sah. Yo. Hah? Iya, dia nyebrang, dia renang. Gimana? Ayo tenggelam di sini. Kakak baru punya adik tenggelam di sini? Iya. Wih. Aduh. Bahaya. Tenggelam di situ? Iya, rumah yang di sini. Di atas? Oh, rumah di sini. Dia nyabrang tenggelam? Iya. Waduh. Yang anak itu yang laki-laki itu yang putih lagi. Iya. Woi, hati-hati. Anak-anak kecil ini, hei, nakal sekali. Hati-hati. Oke, guys, saya pertama kali kesini pernah. Saya lewat sini, guys, nyebrang di sini. Tapi nggak seperti ini ya, derasnya airnya, agak lumayan. Ah, inilah tempatnya, guys, tempat pemandian kita. Kita sudah sampai. Welcome back. Jembatan gantung wisata Tinggi Nambut, guys. Inilah tempatnya. Karena ini deras airnya, kita mandinya di mana ya? Mantu, asah dulu. Asah dulu. Kita mandi di mana kemarin ya? Tuh, kita kemarin di mana mandinya ya? Sini. Oh, ini di sini. Di mana ya? Ini ya? Ah. Karena hujan, pasir. Pasir ya. Jadi ini karena hujan, jadi airnya nggak terlalu jernih, guys. Ini kalau nggak hujan, ini kemarau. Beding banget airnya. Bisa dilihat ya. Woi, bagus banget tempatnya. Akan saya shoot pelan-pelan, teman-teman lihat. Jadi satu-satunya tempat pemandian di Tinggi Nambut di sini, guys. Di bawah jembatan ini. Di bawah tebing. Ini airnya agak keruh sedikit. Tapi masih bisa buat mandi. Tapi kalau ini apa namanya, nggak hujan, kemarau, bening banget airnya ini, bagus. Jatuh, kepleset asem. Oke, bisa dilihat suasananya ya. Oke, kita udah sampai di permandian, tentunya di tebing di bawah jembatan Tinggi Nambut, guys. Kita ganti. Mana, Bang? Oh, kurang bagus. Oh, kurang bagus. Kita geser di sana ya. Ini buat drone ini. Beda-beda. Daki Ibu. Beda-beda climbing untuk kritik. Daki Ibu mantap ini. Jadi ini kalau buat manjat tebing, guys. Mantap ini. Kita merangkak-merangkak. Tak, 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 tak. Namanya Daki Ibu. Pendaki Serbu. Ini bisa kita naikin ini. Tebing-tebing seperti ini masih bisa kita naikin. Kita tata semuanya ini jadi jalan ke atasnya.
Oke, kita lihat warga ya guys. Warga yang sedang mandi. Sepertinya ini cuaca kurang baik. Hujan ya. Kemarin ngesut di pos, kita coba di tempat wisatanya guys, tempat wisata yang paling dekat ini sudah. Yang mandi ini boleh. Masyarakat mau buat api guys, mau buat api untuk masak super mie ayam. Di situ mereka bisa makan pinang. Ya betul, ini angin tidak kena di sini. Jadi kita menggunakan bahan bakar parafin. Bahan bakar parafin. Satu saja dong. Satu sudah nyalain. Besar itu. Yo bakar. Iya, bakar ini dulu. Bakar. Oke guys, kita sudah buat api. Nah ini mereka akan masak super mie, bakar ayam. Tidak tahu kalau suminya lah tuh. Tidak lihat menyala itu menyala 30 menit lama satu itu setengah jam menyala pegang itu boy kebakar. Oke guys, kita didampingi sama warga di sini sambil mandi-mandi sambil bakar ikan. Masak super mie. Hey. Hey. Niko, hopat, hopat, Niko ini guys, panglima perang juga ini. Yang paling terkuat di tinggi nambut. Pemuda-pemuda kuat, pemuda-pemuda tangguh. Niko ini. Orang yang paling dipikirkan di tinggi nambut sudah. Orang yang paling kuat. Orang yang paling setia sama kita sudah. Adam gelombang lompat. Tunggu apa lagi? Lepas sudah. Guys, kita sudah buat api ya. Leo, kau penakut. Kamu penakut Leo. Naruto mana Naruto? Wah, Naruto ikut. Tadi pasti udah duluan ya tadi. Oh, hey Naruto, kau ikut? Saya tidak lihat kau Naruto. Naruto Leo, kau ikut? Naruto sama Leo ikut guys. Tadi Leo ini takut. Akhirnya digendong sama kelompok. Tapi kalau Naruto dia berani nyabrang lah jembatan tadi. Cari kayu guys untuk bakar. Nekat ya naik ke atas tebing. Luar biasa. Sambil bawa parang lagi. Bahaya itu. Niko, apa kau cari? Kayu bakar.
Saya akan ngambil kayu bakar yang ini, guys. Bayangkan, ini susah ini. Tebing ini susah, ambil bawa parang. Hah? Ngeri. Luar biasa ini. Ini uji nyali dia ini. Dia harus bisa ngambil kayu yang putih ini, guys. Kayu yang putih ini, kayu kering ini. Dia mau ngambil kayu kering ini, bayangkan. Dengan badan telanjang seperti itu, ya, dengan bawa parang, dia akan ambil kayu di atas itu. Luar biasa. Apa itu kopi? Ah, apa? Oh, sudah dapat ya, guys. Ambil dong, ambil. Hah? Dingin? Ah, tidak. Kamero, mandi. Hah? Kopi? Tidak, Bang. Ada, Bang Adam? Kopi? Bawa? Mana? Guys, ayam sudah dibumbuin pakai bumbu apa, Dato? Super Mie. Bumbu Super Mie, ya? Kita menggunakan bumbu Super Mie untuk biar ada rasanya. Jadi ini cara praktis, cara alami, survival. Cara survival kita, guys. Ada 3 ayam tadi. Satunya di mana satu ayamnya? Masih dipotong ya? Taruh ayamnya. Guys. Woi, asap, ayam asap. Tinggi rambut. Itu boleh. Saya sini yang sini masak Super Mie, guys. Nah, masak Super Mie di sini. Karena ada anak-anak kecil yang telanjang, saya lompat-lompatin videonya di bawah. Pinang, pinang. Ambil sudah pinang. Pinang, pinang bagi. Ini ada yang gak ngerti masalahnya. Dia biarin yang kosong nanti. Sudah kayak kuning warnanya, guys. Param. Yang mandi. Naruto sama Leo makanannya T2. Makanan tentara, guys. Biar cepat gemuk. Ini rasa apa ini? Rasa apa? Nasi ayam bakar. Nasi ayam bakar, guys. Wih. Enak sekali makananmu, Naruto. Gimana tuh? Jadi? Sudah jadi. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi ya? Woi, warnanya ini. Dibakar pakai api kali ini.
Dibakar pakai api namanya. Ayam bakar, ayam masak. Sudah masak, kita angkat. Ini buat mie ya. Buat mie. Ya. Buat mie. Kita makan sama-sama. Nah. Bikin mie. Bikin mie. Sama-sama. Udah tuh, Sama-sama, bikin mie dulu. Makan mie sama-sama, baru makan. Iya. Nanti gue masak ya, ini masak 2 kali ke 3 kali ke gitu. Nanti dia sama-sama semua orang makan. Ayo tuh, lompat tuh, lompat. Saya juga mau lompat ini sebentar lagi. Kali ini saya akan maju bersama dengan Kakak Revi. Sudah. Oke, Slur, kali kita saya akan maju bersama Kakak Revi. Oke, oke, oke. Oke. Ada Polong Boy. Di sini Slur tidak ada T4I. Terus? Aman. Aman. Tidak ada yang lewat-lewat warna kuning, aman tidak ada. Oke. Dingin. Dingin. Dinginnya anjir sekali. Kencang airnya. Hah? Dingin kan? Dingin, dingin. Jatuh! Jatuh, meluncur! Meluncur sini! Tuh, meluncur sini! Hah? Awas, 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 awas! Wow. Enak ya? Batu! Banyak batu! Ayo, ayo! Ah! Apa ini? Bro, ayo! Mana ini? Ah! Bro, ayo! Bentar. Jadi saya meluncur dari sana. Oke, guys, saya akan meluncur dari atas. Ha ha ha!
Masuk semua. Bahaya. Bahaya, 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 bahaya. Bahaya, bahaya. Oke okay, guys, tadi kita sudah coba. Kita luncur dari atas ini ke bawah. Ternyata air arusnya deras banget. Wah, bahaya. Airnya dingin lagi. Jadi semuanya di sini bebatuan guys di sini. Batu semuanya isi batu semua. Jadi kalau buat angkat meluncur-meluncur tanpa menggunakan ban bahaya sekali. Oke, okay, pemandangannya bos. Bagus banget. Ayo. Dingin bang. Kayak es batu ya. Air kayak air kayak es batu tuh. Lucu bang. Pogba junior, dibilang wajahnya mirip Pogba ini guys. Jadi wajahnya mirip Pogba, pemain bola internasional kelas dunia. Kayaknya nikmat banget ya makan mie kayak gini di sana ya. Mantap pak. Mana tuh? Buat ngangetin badan aja ini. Biar tidak dingin deh. Tidak dingin. Bang. Kecil sekali kok pakai iPhone ini bang. Astaga, banget pak. Berminyak. Ya guys. Kita akan nyobai mie rebus ala Cak Adam Klompoy. Mantap. Suka duiti. Mantap. Panas. Bang. Oke. Pakai itu aja lah. Iya, pakai ini aja. Tidak. Aduh, arah kok lag ini. Mantap ini. Kucil banget ya. Ini gua pakai tepat untuk kucil sekali bang. Kayak ula-ula kita di sini. Bang. Oke. Baik teman-teman sekalian. Karena ini sudah jam 1 ya. Kita balik. Harus kembali. Karena nanti jam 2 sampai jam 3 itu kita ada pembagian sembako di Pinginambu. Begitu saja. Kita kembali. Bye bye. Thank you.
Oke guys, kita kembali. Kita melalui, kita lewat jalan yang tadi. Udah, bisa beli gula kan, nanti tanduk lagi sana. Apa? Oh, dua? Mana itu? Ya guys, ini jembatannya. Memang seharusnya kita mandinya di bawah situ ya, pas pertigaan sini. Karena arusnya deras bahaya, kita ambil yang di atas supaya aman. Hah? Batu apa itu? Kuat? Batu apa tidak itu? Bahaya lewat situ. Bahaya, bahaya. Itu bahaya air besar. Banyak anak-anak. Yo. Anak-anak semuanya naik atas, tidak ada yang lewat bawah. Bahaya. Kita lihat jembatan atas lagi guys, lumayan jauh. Apa ini, pisang? Tanam di mana? Di mana ya? Yo. Ada pisang liar ini guys, jadi mau dicabut, setelah itu akan dipindahkan di Honai Kakak Moro yang baru. Pisang ini, karena ini pisang liar, tumbuh liar dia. Melewati pinggir sungai ya, agak naik ke atas tebing sedikit jalannya. Pohon buah merah semua. Jadi ini jalan yang tadi nih guys. Apa itu bang? Budidaya? Budidaya apa? Oh, anak kayu merah. Oh jadi ini Kakak Moro, ini pohon kayu merah. Oh jadi seperti ini guys, yang dibilang pohon kayu merah seperti ini nih. Nah, pohon kayu merah. Jadi kayu merah itu kayu yang paling kuat di tinggi Nambut sudah. Ya. Jadi warga ngambil untuk ditanamkan di pinggir rumah. Nah itu. Oh itu kayu merah? Kayu merah tidak? Bukan. Kalau ini apa? Kayu. Kayu bukan kayu merah? Niko? Hah? Oh. Bukan kayu merah Kakak Moro? Bukan? Bukan? Oh, saya kira kayu merah. Seperti tali ya. Wih, ini buat apa ini? Buat ini makanan apa? Kelelawar kah? Oh ini. Tunas pisang. Mau dipindahkan ke kebun Kakak Moro samping rumah. Ah. Woo!
Jadi kita lihat jalan yang tadi ya. Kakak Moro kaki kuat sekali. Aduh. Ah, yang licin ini. Sejak dia jalannya sangat curam. Bebatuan seperti ini sangat bahaya, guys. Kita harus turun dulu baru melewatin jembatan. Ini sangat bahaya ini. Licin lagi batunya. Wah, Leo digendong terus. Leo itu digendong lagi. Lewat jembatan tidak berani. Bahaya banget ini. Wah. Siapa lagi yang lompat itu? Tangan satu saya, guys. Jadi agak pelan-pelan. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa melewati jembatan. Setelah ini kita lanjut jalan lagi, guys, menuju ke aspal. Rumah masih jauh. Oke, guys, kita udah sampai jembatan besi. Masih jauh rumah. Kenapa? Jernih juga tuh. Iya, jernih ya. Tadi kotor tuh. Udah jernih sekarang. Ini kalau enggak hujan, guys, bening banget airnya. Tapi karena hujan aja. Kotor. Hah? Solar. Ah, bensin tuh. Iya. Kotor. Nah, tadi kita posisinya di sana, guys. Sini. Nah, di sini. Tadi kita di sini, guys. Aduh. Ya bro, capek be. Kakak, gendong dulu. Ya bro, gendong dulu ini ya. Capek deh, hey. Gendong ah. Ya bro, hey. Ya bro, kakak, ya bro, gendong ah. Ya bro, gendong. Ya bro, gendong, capek ini. Ini yang orang besar ini. Ini yang orang besar ini. Penyakit. Ah, Kakak Moro. Hey, itu anggota itu apa? Anak buah bawa besar-besar. Kakak Moro bawa kecil sekali, gimana ini? Hah? Eh, itu anak buah itu bawa besar-besar tadi saya lihat. Kakak Moro kenapa bawa kecil sekali? Ah, jauh ini. Itu yang komandan ya? Iya. Yang panglima perang ya? Iya. Aduh. Sakit. Aduh, ya udah, nanti kita minum obat lagi. Lapar? Iya. Makan? Makan warung ya? Iya, tidak makan lewat di sini ya. Oh, gitu ya. Itu makan. Ya sudah, nanti habis ini Kak Moro makan. Yes, mereka minum. Jadi mereka langsung minum air. Mata air langsung. Mata air itu biasa. Oh iya. Aduh. Dari mana nih? Hah? Di bawah. Berenang di jembatan.
Kakak Moro haus. Ah, gimana ini, saya belum minum ini. Lari bapa wai. Apa bapa kue? Kue donat wai. Kue donat bapa apa lagi? Sudah. Kelapa wai. Kelapa? Aduh, bapak kiri balok gue ya. Dari mana tadi? Hah? Kerja? Dari yang di bawah. Ini tadi, cabut-cabut ya, rumput. Itu ya, rumah kah? Rumah baru kah? Ah, rumah lama. Rumah lama? Ah. Hmm. Capek? Capek. Oh, tidur? Lapa. Tidur sudah? Lapar. Tidur tidak usah bangun? Lapar. Nanti sore bagi-bagi ini. Lapar tidak bisa tidur. Nanti sore bagi-bagi beras kakak, kakak tidak usah datang, tolong tidur saja. Berapa? Berapa kilo? 35 kan 25. Wah, banyak sekali. 25 Ini yang sedikit saja tapi semua orang dapat toh. Ya. Berapa kilo? 3 kilo kah? Saya dapat 5 kilo Hah? Kelihatan diri ini mana? Wih, ya, mana itu. Coba lihat bersih atau tidak? Itu cek dulu. Bawah, ah, itu sampah masih banyak itu tuh. Ay, ini sampah ini bagaimana? Banyak, banyak. Buang sampah sembarangan ini, kakak kiri balok kue ini buang sampah sembarangan gimana? Itu satu orang ini bertikar jauh berapa meter? Hormatnya kepala hari ini sudah 20. Sama-sama. Apa? Kiri balok ini tertangkap. Sama-sama apa? Saya lapar ya di. Dua puluh. Ada itu di warung. Ayo. Sudah di warung saja. Ayo, saya banyak bicara. Di warung saja. Warung toh? Ya. Ini kue. Kue kakak ambil. Ini. Ini bapak. Ambil. Ah? Sudah? Sudah. Yo.